Oke guys, balik lagi sama gue Spare Guys. Jadi di video kali ini, gue mau main Lancelot ya guys ya. Nah, jadi gue ada build baru juga ke Lancelot. Nah, kalau emblemnya sih sama ya, pakainya yang ini tetap. Nah, kalau build Lancelot gue yang paling baru ini, gue udah gak pakai Seven Seas ya, jadi gue buildnya kayak gini. Ini, terus gue belinya ini. Terus habis ini, kita, ini item defense. Kalau misalkan magenya sakit, kita beli item defense, Athena gitu. Terus item terakhirnya gue rose gold atau enggak blood ini aja atau enggak ini. Nah, queen swing namanya berubah ya? Ah, pokoknya namanya gue lebih suka sebutnya sayap aja ya lah, kita sebutnya sayap aja ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mati terus kena burst ya, kalian beli dua item defense lah ya. Nah, tapi kalau misalkan lagi menang-menang gitu ya, beli aja tambah BOD 1. Kalian beli BOD 1 atau enggak, kalian beli ini Bloodlust juga boleh, Bloodlust X juga bagus kok ya. Nah, oke okay. Ini gue sekalian mau cobain skin baru ya guys ya. Ini bangke loh, gue udah record intro pas gue beli skinnya, malah Elgato gue error loh ya guys ya. Oke okay lah. Aduh, sumpah lah. Jadi skinnya tuh skin yang ini guys. Mana nih, preparation, salah heroes. Sina skin yang ini ya. Nah, ini menurut gue ya, skin yang ini nih kayaknya mahalnya tuh mahal di efek animasi backgroundnya ini doang guys ya. Jadi kayak ini Inggris-Inggris gitu dia, kayak di Pekati gitu kan. Oke ya. Oke guys, kita langsung aja ke dalam gamenya ya. Kalau misalkan kalian mau pakai jasa joki gue itu udah buka lagi, kalian bisa lihat aja di IG gue dan di postnya itu ada list harganya. Kalian tinggal DM aja. Tenang aja, joki gue itu trusted dan semua penjokinya itu melewati seleksi dari gue ya. Jadi penjoki gue itu bukan kaleng-kaleng semua guys. Oke, bagi kalian yang mau pakai jasa joki gue, langsung aja DM. Oke, terima kasih semua, bye bye. Oke, kita awal-awal kita ambil buff dulu nih. Oke, oke, bentar kita cek recordan kita. Masih bagus. Dari tadi gua nge-record ternyata nggak bisa ke-record ya. Anjir, mau nge-record satu konten aja kalau Elgato rusak itu pusing ya. Bangke emang, jadi bikin kerjaan gua lebih gitu ngeditnya. Oke, kita nge-jungle dulu santai-santai. Santai-santai dulu, bos. Tenang. Oke, itu Nana. Sumpah ini apa faedahnya dah? Mega pick Nana. Oke, kita farming lagi. Dapat gold buff ini. Ih, bisa dapat gold buff ini, guys. Bentar. Ambil gold buff dulu. Oke, nice. Oke. Tapi yang penting itu kita farming santai dulu, guys. Oke, kita nge-camp dulu nih. Nge-camp dulu. Nge-camp. Oke, nice. Aduh, salah tusuk, guys. Salah tusuk gua, bangke lah. Mati tuh. Nice. Gua ulti. Sampai mati dong. Mampus lu. Mau bunuh gua dia. Gak semudah itu. Ini mantan top global, bos. Bukan kaleng-kaleng nih. Ini mati lagi nih. Nih. Kau ngide ya. Ngide lagi kau, pick Nana. Oke. Nice nih. Ini kita kebantai nih, guys ya. Nice. Oke, farming lagi. Bentar, cek mikrotan. Sumpah, gara-gara Elgato gua nih, gua harus cek mikrotan gua tuh mulu loh. Oke, santai. Itu ada tombak Moskov loh. Bangke. Hampir gua kena tombak Moskov. Santai dulu. Kita clear mid-nya dulu. Oke, mantap. Wih, dapat lagi dia. Nice. Oke, sini. Gua tusuk loh. Mampus loh. Langsung hilang itu Gushen ya. Mungkin emang musuhnya jago loh, ada Gushen KOF. Ternyata emang udah membuktikan ya, main game itu gak perlu skin guys, yang perlunya tuh skill ya. Ngapain skin mahal-mahal tapi kalau gak bisa main. Oke, supaya ini efek skinnya tuh cuma kayak ganti warna merah gitu doang ya, gak ada yang wow gitu. Kayaknya tuh mahal di animasinya doang ya, ini skin baru ini nih. Bangke lah, itu intro gua apa semua hilang guys ya. Bangke, gua udah nge-record gua beli, ternyata Elgato-nya error. Bangke lah. Sumpah ini musuhnya bakal gua jadiin pelampiasan ini ya. Gua udah emosi banget ini kena Elgato. Sumpah ini Elgato bangke ini. Udah mahal rusak mulu loh. Oke, farming lagi. Oke, ada gold buff, kita ambil gold buff dulu nih. Santai dulu, kita ambil gold buff. Teman kita di atas.
Oke, mantap. Nah. Oke, mati tuh. Ah, mati nih. Bangke lah, mau gua KS padahal. Malah kena solo kill sangko lo dia tuh. Oke, sini lu. Wih, nice dapat cushion dia. Aduh, masih ada ulti dia, hoki dia, guys. Sini lu. Gua bantu. Aduh, miss pula. Mati nih. Mati tuh, matikan please. Nice. Mati dia. Mana lagi? Sumpah gua pengen ngebantai nih, guys, ya. Mati lagi tuh. Gila. Ini mengenang masa-masa MPL sesuatu ya, gua pakai Lancelot ya. Oke. Kita langsung beli BOD aja. Udah gak suka pakai Seven Seas, guys, ya, kalau main Lancelot ini. Farming lagi. Oke. Santai dulu, bos. Bos, balik dulu. Oke, dapat. Kita bunuh Fog-nya aja dulu. Mana nananya? Mana? Hati-hati, masih ada tarik. Nah, kan. Baru gua bilang nih masih ada tarik. Udah, tenang. Gua kill. Kan kaling-kaling nih, bos. Triple kill gua nih. Aduh. Kok bisa Franco-nya yang dapet? Bangke lah. Kok bisa Franco sih? Aduh, ini gua emosi banget ini kena Elgato gua. Oke, balik dulu. Aduh. Oke, kita ambil dulu nih. Nice. Ntar kita nge-camp dulu nih, Nah, lewat nih. Gua tusuk langsung hilang ya. Sekali cucuk langsung hilang dia. Mati lagi nih. Oke, nice, dapat kajah. Kita bunuh aja kajahnya. Mantap. Ini mau siapapun ya yang kena hook Franco nih pasti mati, guys, kita. Anjir, ini gamenya cepet banget dong. Menit 6 udah sampai, udah hilang turret ini. Kena gak? Gak kena ya. Oke, santai dulu bos. Sumpah ini kita joining aja ini musuhnya. Aduh, kena hook lagi dia. Sampai masuk base gak tuh ditariknya. Ini sumpah. Ini Nana pengen gue bunuh nih. Bentar, balik lu. Hati-hati. Oke, dapat gajah. Mampus lu. Udah legendary kita ya. Di Moskov. Aduh, kok bukan gue yang nge-kill? Kok bukan gue sih? Oke. Maniak gue, woi. Maniak gue. Sini lu. Aduh, mau gue cancel. Aduh, salah tekan lo. Oke, nice. Kita farming lagi. Farming dulu, bos, masih bisa ini. Mana nih musuhnya nih? Sinilah, main sama gua masih pengen pesta kill ini. Ayo, dari sini lagi lu. Sini lagi lu. Entar ini gua lupa setting item ini. Kita beli ini aja lah. Kita beli sabit. Oke. Sini lu. Mana ini maju sini musuhnya? Ah, gini dong. Hilang. Masih ada pasif lo dia lo. Set. Mati lu dua-duanya. Mampus lu. Dikira kaleng-kaleng kali. Dikira gua kaleng-kaleng kali. Apa lu? Jangan deket-deket lu. Deket-deket mati lu. Mampus lu kan. Kan udah gua bilang lu deket-deket mati kan. Aduh, cepet banget ya gamenya. Aduh, gamenya cepet banget loh. Cepet banget gamenya. Aduh, belum puas ini ya. Bunuh dulu. Ya ampun, bukan gua yang nge-kill ternyata ya. Bangke lah. Oke, record. Masih ke record. Nice. Aduh, gua udah record 4 game. 4-3-3-nya error loh. Ini aja awal-awalnya tuh. Gua intro apa hilang semua, Jim. Oke. Sumpah guys ya. Ini ya, menurut gue skin Lancelot yang ini tuh biasa aja sih. Masih mending yang ini, guys ya. Yang Royal Matador itu yang warna emas. Ya sih, harganya kan beda jauh gitu ya. Beda 2 kali lipat. Kalau yang Royal Matador itu puter-puter soalnya. Mana nih Lancelot? Woi. Mana? Oh, itu tuh. Aduh, jangan invite dulu nih. Kayaknya ya skill ini nih mahal gara-gara di animasi ininya doang nih. Animasinya sih oke lah ya, guys ya, keren ya. Kayaknya tuh dibilang skin epic tuh karena
ininya doang. Tuh tuh lihat animasi yang ininya. Kaku banget anjir ini Lancelotnya. Kayak prajurit apa gitu. Prajurit Inggris gitu ya di. Oke, masih mending yang ini, masih mending yang ini loh. Nah, masih mending yang ini, guys. Yang bagian Matador ini. Nah, masih lebih keren. Kalau dari efeknya ya masih lebih keren gitu. Kalau animasi skinnya mah, animasi beli-belinya mah masih mending yang ini. Bagusan yang ini sih. Tapi tetap aja sih, gue masih lebih ke Royal Matador. Oke, guys, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. I love you semua. Sampai jumpa di konten berikutnya ya.